Diguyur hujan sejak malam hingga pagi hari tadi, sejumlah kecamatan di Kota Samarinda terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi hingga 1 meter. Itu bis, ini mobil tinggal kepalanya. Ini, nah itu bis. Kondisi banjir terparah di Kecamatan Samarinda Seberang yang merendam jalan Harun Nafsi dan jalan Ripadin yang merupakan jalan poros akses menuju Kota Balikpapan dari Samarinda. Bahkan ketinggian air di jalan Ripadin, tepatnya di Simpang 3, kampus IAIN, mencapai 1 meter. Sejumlah kendaraan terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari banjir. Sejumlah fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas juga terendam air. Hingga siswa diliburkan aktivitas belajar mengajarnya.